saya pastikan orang-orang yang berbicara tentang pattern, lihat ya. Orang yang bicara tentang pattern, lalu dia talking about money, bonus, mobil, rumah, wah. Ini akan menjadikan orang sebel sama Yusuf Mansur. Sebel sama Anda sendiri, sebel sama Petra. Oke lah, duit diperlukan, tapi kalau Anda bicara duit, tidak bicara tentang value-nya apa. Emang apa sih kalau saya ikut Petra? Dapat apa sih? Oh, nanti dapat apa? Ceritanya cuma duit. Gak gitu, duitnya gak dapat lagi. Malas, akan angry lah, gak bakal nerima, gak bakal bahagia. Let's talk about something universally. Ayo kita bicara tentang sesuatu universal. Bicara tentang nilai. Kalau Mbak Mas ikut pattern, kami menawarkan ada life changing Mas. Tentang perubahan hidup. Bagaimana orang dari nggak tahu jadi tahu, dari bodoh jadi pinter. Banyak program-program di Petren Akademika, di kuliah online kah, ya. Nanti di kampus yang akan dibangun oleh Petren, kemudian bekerja sama dengan seratusan kampus dalam dan luar negeri. Jadi ketika ada orang bilang, oh kalau gitu mah bayar 350 ribu, bahkan bayar 10,1 juta, oh murah nih, gitu. Yang ditawarkan bukan bonus dulu, bukan duit dulu. Tapi misalnya apa? Solusi. Jika Anda bicara pattern, solusi nih yang ditawarkan. Apa? Kemudahan. Cerita tentang orang bayar listrik. Masya Allah, susah. Ngantri, mesti jalan keluar rumah. Tapi begitu pakai pattern, jam 2 pagi mati lampu aja nggak ada masalah. Ya, security. Keamanan, ketika pakai Petren, keamanannya habis ya gande. Nah, membuat orang happy dan lain sebagainya. Orang, ini sifatnya universal itu lah. Dan mereka akan langsung ketemu. Ketika ditawarin Petren, langsung ketemu itu. Value-nya langsung ketemu. Prinsipnya langsung ketemu. Oh, programnya banyak ya. Ada charity. Ada humanity kemanusiaan. Ada people development. Ada kemudian pengembangan manusia. Human development. Ada bicara misalkan tentang sosialita, oh pasti dapat. Itu bos. Tapi saya bilang tadi ini contoh aja, karena saya pun contoh yang lain kan. Anda bicara tentang hospital, Anda bicara tentang kantor Anda. Anda kalau bicara tentang kantor Anda.